Ada satu lagi berita menggemparkan di seluruh Indonesia guys, ha? Iaitu kapal selam Cakra yang kini berumur 40 tahun kini diremajakan semula, di overhaul semula dan kini ia boleh kembali ke laut untuk menambah alutsista yang ada di Indonesia. Bagaimana videonya guys? Mari kita sama-sama tonton dan reaction bersama dengan saya. Jom! Hai guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Berjumpa lagi kita di dalam Brozone Channel guys. Apa khabar anda, orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, orang Singapura dan di seluruh dunia? Apa khabar anda semua? Saya doakan semoga anda sentiasa sehat, sentiasa dalam rahmat Allah, sentiasa dalam lindungan Allah dan sentiasa diberkati oleh Allah Subhanahu Taala. Itulah sebaik-baiknya rezeki yang Allah berikan kepada kita, iaitu kesehatan dan umur yang panjang. Okay guys, hari ini kita nak reaction lagi daripada video obrolan panas. Wow. Memang sesuai dengan namanya dan sesuai dengan berita yang kita nak reactionkan, iaitu cerita yang panas. Okey, kini subscribernya adalah 1.31 million guys. Banyak kan? Kenapa orang ramai subscribe? Kerana ia banyak mengetengahkan ataupun berita-berita yang terkini yang ada di Indonesia. Anda boleh pergi ke channelnya, subscribe dan klik butang loceng guys. Dan tajuk yang kita nak reactionkan adalah meskipun berumur 40 tahun, kapal selam Cakra kini siap kembali melaut. Wow, yang seperti saya katakan di intro tadi. Bagaimana video dan bagaimana ceritanya? Mari kita sama-sama tonton direction bersama dengan saya. Jom. Kita mulakan dengan kiraan 1, 2, 3. Wow, kini telah di overhaul lah untuk mengambilkan kinerja kapal selam ini. Lalu sobat baku hantam. Yalah, kapal selam seangkatan KRI Nanggala yaitu KRI Cakra 401 kini sudah menjalani overhaul untuk mengembalikan kinerja kapal selam ini ke kondisi sedia kala. Wow, umur dia lebih kurang. Kapal selam Cakra ni seperti kata admin tadi, umur dia sama dengan umur kapal selam iaitu Nanggala, KRI Nanggala 402 yang telah tenggelam sebelum ini guys. Maknanya Indonesia kini ada kapal selam lagi satu, walaupun dia sudah lama umur 40 tahun tapi diremajakan, di overhaul semula dan dibaiki semula untuk menjadi kapal selam yang elok semula lah untuk digunakan oleh untuk TNI iaitu AL lah, AL lah. Betul tak sebutan saya guys? Sorry guys, maafkan saya. Jom kita sambung semula. Kapal selam berusia 40 tahunan ini terbuat dari baja-baja yang bukan kaleng-kaleng, yaitu pabrikan Jerman. Meskipun sudah setara dengan umur bapak kalian, PT PAL sendiri memang sukses melakukan overhaul pada tahun ini. Kegiatan overhaul kapal selam KRI Cakra 401 ini setidaknya sudah berlangsung sejak Januari 2020 yang lalu. Dan pada tahun ini, KRI Legend ini sudah melakukan uji kemampuan laut, si acceptance test. Wow, dia rupanya kalau kita tengok KRI Nanggala 402 tu, dia 402, Nanggala 402, tapi dia KRI Cakra 401. Maknanya dia 1 dan 2, beza satu nombor je dia dengan Nanggala 402 yang tenggelam sebelum ni. Wow, memang rupa-rupanya saya pun tak sangka Indonesia ada kapal selam yang sehebat ini. Sebelum ni tak pernah disebut-sebut pun, tapi kali ni ada pula cerita tentang kapal selam ini. Wow, memang sangat luar biasa guys, sangat luar biasa. Tingkat SAT di Laut Jawa. Ini berita baiknya bos ya kan. Tapi mau sehebat apapun spek kapal ini, mau kecepatannya bertambahkah sampai 50 knot ya kan, atau mau kapal selam ini bisa menyelam lebih dalam ya kan, tapi dengan alutsista yang sudah berumur seperti kapal selam, ya agaknya agak ngeri-ngeri sedap bos ya kan, dalam mengoperasikan alutsista ini. Meskipun menurut para engineer dan teknisi kapal selam yang di overhaul, kapal selam yang telah di servis ini layak berjalan bertahun-tahun lagi, kemudian pasti akan di bengkel masuk overhaul lagi ya kan. Tapi kemampuan tempur di lautan tentu saja kita sudah banyak ketinggalan dari teknologi kapal selam negara-negara lain. Kecuali jika di overhaul, kemudian jeroan, radar, ataupun mesinnya bisa di upgrade menjadi lebih baru lagi, tentu kita akan sangat percaya diri.
Dan ya, betul. Dengan negara sekecil Singapura saja yang bahkan memiliki kapal selam Archer class, kemudian memesan lagi hingga 4 unit kapal selam tipe 218SG dari negara dedengkot kapal selam yaitu Jerman, ya tentu saja kita masih jauh ketinggalan. So, ya guys, kalau kita nak katakan Singapura tu negara yang kecil tetapi dia punya alutsista tu luar biasa canggih dia, dengan kapal selamnya berapa biji banyak kapal selam mereka di Singapura ni, dengan alutsista dia. Cuma dia punya militer dia ada kurang sikit lah kerana rakyat dia kurang kan, tapi dia punya kecanggihan, dia punya kehebatan alutsista mereka memang sangat, orang kata modern semua, dia modernkan semua. Tapi kita tak boleh nak ikutlah, mereka negara yang kaya kan. Seperti Malaysia pun banyak juga kekurangan, bayangkan Malaysia pun ketangga berapa dalam kalau global firepower di dunia, jauh ketinggalan. Nah, 44 ke 45 begitu. Wah, jauh. Indonesia lagi bagus 16. Dunia kapal selam. Dengan anggaran pertahanan terbesar se-ASEAN, wajar saja Singapura ini mampu dan sanggup untuk menggeber alutsista kelas Wahid yang pabrikannya juga bukan cap kaleng-kaleng. Bukan cap kaleng-kaleng. Sementara alutsista kita, meskipun kita berada di peringkat keberapa di dunia itu, belasan ya kan. Namun harus diakui PR besar alutsista kita yang sudah berumur. Sebagai negara kepulauan, maksud admin, doktrin pertahanan laut yang kuat, angkatan laut yang kuat, ya kan, menjadi sangat penting bukan? Betul. Itu sangat tadi penting, yang guys. Saran lo Pak ya kan, dari pengamat militer abal-abal. Ya kalau salah ya maaf ya kan. Bagaimana biasalah, menurut guys. Kalian? Silakan baku hantam kalian di warung kapal selam nuklir Palembang di Bukit Tinggi. So okay guys, kita dah tonton direction sama-sama tadi. Adminnya memang sangat lucu ya. Sangat lucu ya. Suaranya saya macam dengar suara tu Amanda. Lebih kurang hampir sama dia dengan iaitu channel Amanda ya. Wow, tapi rasanya orang lain lah. Tapi kita berbalik kepada cerita tentang iaitu 40 tahun kapal selam Cakra kini siap kembali melaut. Maknanya diremajakan semula. 40 tahun umur kapal selam, dah sama umur macam bapak-bapak kita seperti kata admin tadi ya. Tapi tak apa, pekar apa orang kata, selagi alutsista tu masih elok, masih boleh digunakan, kita baiki dan kita betulkan daripada kita membeli yang baru dengan triliun-triliun rupiah dia punya harganya. Apa kata kita jimatkan sikit duit daripada bajet kerajaan untuk membeli apa ataupun untuk membaiki kapal selam yang ada, kerana bukan tidak boleh digunakan ya. Lagipun dia sebenarnya iaitu Cakra 401, maknanya dia depan daripada yang KRI Nanggala 402. Dia 401, maknanya saya baru tahu guys, terus terang saya kata, saya baru tahu yang ada Cakra 401 ni. Kalau saya tak reaction dengan obrolan panas ni, saya tak tahu ada kapal selam ini. Alhamdulillah, saya semakin hari pun saya semakin tahu, dan banyak juga yang saya tahu daripada video-video yang saya reactionkan ya, tentang cerita Indonesia, tempat wisatanya, makanannya, orang yang baik-baiknya, dan tempat yang menarik, alutsistanya, militernya. Alhamdulillah, semakin lama saya makin berkembanglah sikit apa orang kata, pembelajaran saya, pengetahuan saya tentang Indonesia. So okay guys, seperti yang kita katakan tadi, saya doakan semoga Indonesia akan terus dapat membaiki iaitu Cakra 401 dengan lebih baik, lebih elok dan boleh digunakan semula untuk iaitu TNI Angkatan Laut. Itulah yang sebaik-baiknya. So okay guys, sampai di sini saja untuk reaction saya kali ini. Semoga manfaat untuk kami di Indonesia dan untuk anda di Indonesia juga. Jangan berhenti menyokong Brozul Channel. Tanpa sokongan anda, tiadalah Brozul Channel di dalam YouTube ini. Jika ada di antara anda yang suka dengan cara saya reaction, anda boleh tekan subscribe dan jangan juga lupa klik butang lonceng tanda sokongan anda kepada Brozul Channel. So guys, saya minta maaf sekiranya ada tersilap kata, tersilap cakap sepanjang saya melakukan reaction, kerana saya manusia biasa, takkan terlepas daripada melakukan kesilapan. So, Assalamualaikum, goodbye, bye-bye.